Nah guys, di depan gue ini ada dua kapal guys ya. Ini ukurannya agak kecil guys. Yang sebelah makin ke kanan makin besar ya guys ya. Untuk gross tonnya makin besar ukurannya. Sangat gue rekomendasikan ini guys. Untuk kalian yang lagi mencari suasana yang berbeda guys ya. Lokasi gue nya. Balik lagi nih di vlog gue. Ini vlog kali ini kita akan gue ke arah Sunda Kelapa ya guys ya, pelabuhan Sunda Kelapa. Gimana guys keseruannya? Ikutin gue terus guys ya, stasiun terus. A few moments later, kita udah masuk guys. Seperti ini guys suasananya pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan zaman dulu ini guys ya. Mantap guys. Seperti ini guys suasananya guys. Lagi banyak bongkar muat ya guys. Coba kita pantau dulu guys. Seperti ini guys ya suasananya guys. Banyak kapal-kapal yang standar. Jenisnya banyak kapal kayu ini guys. Kapal kayu. Banyak kontainer juga nih yang lagi ngantri untuk bongkar muat. Mantap guys. Ada dua spot foto sini guys ya, di depan kapal itu sendiri dan di kontainer guys, di depan kontainer yang gue tunjukkan tadi guys ya. Spotnya bagus, favorit pas lagi di sini guys. Keren keren. Makin siang makin banyak guys ya yang goes nih masuk ke area sini. Cuma hati-hati guys. Ayo om. Ayo. Hati-hati banyak kontainer. Hilir mudik. Nah ini guys ya yang tadi gue bilang tempat spot foto di depan kontainer. Jangan lupa kalau kesini kalian mampir kesini ya. Foto dulu, keren. Nah ini udah yang untuk spot di depan kapal guys. Jangan lupa kalian juga sempetin foto di depan kapal ini guys ya. Oke, mantap. Nah guys, di depan gue ini ada dua kapal guys ya. Ini ukurannya agak kecil guys. Yang sebelah makin ke kanan makin besar ya guys ya. Untuk gross tonnya makin besar ukurannya. Sangat gue rekomendasikan ini guys. Untuk kalian yang lagi mencari suasana yang berbeda guys ya. Lokasi gue nya. Apalagi yang suka ini guys, melihat air laut. Mantap nih. Karena masih pagi, jadi ini guys ya, belum banyak aktivitas di area pelabuhannya. Cuma terpantau truk-truk lagi ngantri guys ya. Ini habis bongkar muat tadi malam guys, dan siap-siap akan berangkat.
Hati-hati guys ya, untuk aktivitas area di pelabuhan banyak truk-truk besar, kalian harus selalu jaga pandangan, jangan sampai terlena guys. Oke? Nah, di sini guys ada tempat untuk ini guys ya. Spot-spot foto nih guys, nih contohnya guys. Di belakang kontainer ini guys. Di depannya banyak guys yang ngambil foto di sini guys ya. Seperti ini guys. Sangat rekomendasi nih guys buat kalian yang bosan guys ke arah tengah kota guys ya. Sekarang kita guys ke sekitar pinggir pantai nih guys. Keren ya. Banyak ini guys yang foto-foto di sini. Oke, gua sangat rekomendasikan ini guys. Lokasinya mantap. Oke guys, sampai di sini dulu guys ya vlog gua kali ini. Kita masih di pelabuhan Sunda Kelapa. Di belakang gue ini masih banyak kapal-kapal yang sandar guys ya. Sampai ketemu di vlog gua selanjutnya. Jangan lupa di like dan tentunya di subscribe, komen dan share. Sampai ketemu di vlog gua selanjutnya. Ini vlog pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bye bye.